What is this? Dragon Ball! Hello guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel AKA Nazrul. Sementara kita semua menunggu update car parking multiplayer dari Olzaf sendiri, aku telah pun membeli account car parking multiplayer dari Shopee. Jadi kalau korang nak beli account, nak beli kereta, korang boleh check di link description. Aku sajalah kan survey di Shopee, aku share car parking multiplayer. Tiba-tiba ramai seller yang menjual produk-produk car parking. Ada antaranya jual account mode, lepas tu semua kereta unlock lah kan. Dan ada juga seller yang menjual kereta design, kereta glitch dan account. Jadi aku jumpa satu seller ni, nama dia Free to Shop. Aku check lah dengan dia kan. Lepas tu dia bagi aku special price punya. Korang pergi nak message dia sendiri cakap, saya dari viewers AKA Nazrul, saya nak beli kereta ataupun saya nak beli account. Macam tu, confirm dia bagi special price punya. Jadi aku beli hari tu waktu 8 hari bulan 11 aku order. Dan inilah account yang aku dapat. So, account yang aku buat lagi nama Sting aku. Sting aku. Proses dia agak cepat. Hari ni aku order, dia bagi kan. Dia bagi email, dia bagi password. Dan aku login, inilah dia. Dan korang jangan tanya aku mengapa kereta aku berada di sini. Sebab account ni ada kereta glitch, ada kereta design, semua kereta unlock. Harga account ni RM50, tapi dia bagi aku special price punya. Mwah, marvellous. Jadi pada hari ini aku akan mereview setiap kereta yang aku dapat di dalam account ni, sama ada berbaloi ataupun tidak dengan harga yang aku bayar. Jadi jomlah sama-sama kita tengok. First kereta korang dah tengok ini adalah Smart 42. So korang nampak tu kan, semua kereta dalam account ni hanyalah semi glitch. Tak ada yang full glitch sebab Olzaf kan dah bang full glitch kan. Nampak ni design apa ni? Ini yang pasti ni memang design chrome. Itu macam design Naruto je. Macam design anime aku tu tu. Naruto Shippuden, Sasuke. Aku bab Naruto, bab One Piece itu jangan tanya aku. Aku memang tak layan anime, okay sorry lah. Tapi kurang jelas lah gambar dalam ni, sebab dia terlalu cerah kan. Lagi cerah daripada hati aku. Jadi macam mana kereta ni? So seterusnya, kereta nombor 1, Pro 2 Myvi. Oh, Pro 2 Myvi dia tak ada sebarang modify, cuma basic punya. Jadi kereta seterusnya, kita tengok kereta nombor 2. Oh, ini pun sama juga, tiada sebarang penambahbaikan. Seterusnya Honda EK9. Bapaklah, baru permulaan dah dapat dah barang bagus, barang baik. Tengok ni, design pun JS Racing. Bacot betul, tok janggut 77. Honda Civic sebelah tu apa? Honda Japan 21. Ui, dia punya tayar babe dah lah depan hilang. Ini mungkin dia punya gigi rongak dah, nampak? Nampak? Gigi dia rongak dah. Gigi dah rongak, lepas tu bontot dia dah cacat dah. Nampak bontot cacat, gigi rongak. So kereta ni okay you. Tapi itulah, carbon fiber babe, tinted kau-kau punya. Dan tengok dia punya tayar. Ini tayar remat ke macam mana ni? Kan ada tayar yang special kan, special edition punya, hanya cara-cara tertentu nak dapatkan kan. Ni ke? Sebab aku tak pernah dapat tayar tu. Tapi smart tu dia punya ni. Jadi seterusnya kereta nombor 4. Ini hanyalah design chrome sahaja. Kita tengok dia punya spek. Oh, spek dia ni 1600 horsepower dan 2200 meter of torque, newton meter of torque. Kita tengok balik Honda EK9 yang tadi dia punya spek. Ni semi glitch. Tengok tu 625 horsepower, fungsi 1 tu sebelah tu. Macam ni kan dia punya torque kan 1288 newton meter of torque, sebelah tu 3500. Kenapa yang tu 3500 dan HP dia 1? Ada tak yang expert-expert pasal kereta ni, komen di bawah apakah itu sebenarnya. Jadi seterusnya design liquid moly. Dia punya tayar pun lain macam tu. Ini remat ke? Sorry aku pelat out. Mungkin banyak yang komen kan, aku ni pelat out, cakap bodoh pelat, dah hina ciptaan Allah. So santuy, relax. Design liquid moly,
Tambah krom lagi. Okey, ni kereta ni terjadi sebarang kecacatan. Macam Honda Ikinan tadi kan, dia punya gigi dengan bontot dah cacat. Okey, you. Kita tengok dia punya spek. Okey, ni pun semi glitch juga. 925 horsepower dan 1369 Nm of torque. So, kereta nombor 6. Design Dracula Mihawk. Adakah ini anime? What is this? Dracula Mihawk. 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 One Piece. Oh, One Piece. Tak, dia punya rim ni. Adakah ini rim special edition? Rim yang limited edition punya tu. Sebab dia punya rim ni macam dah disalut dengan krom. Belakang ni JB Rules. Kereta ni tak ada sebarang special sangat. Cuma design One Piece dengan dia punya rim seterusnya. Oh, okey, okey. Ini ada design Joker. Joker Zijul. Ni design Joker. Oh, kali ni dia tak tinted pula sebab dia nak acah-acah kan. Nak tahu siapa owner kereta ni sebenarnya. Ada juga dia pemandu macam tu. Macam aku suka tinted sebab aku nak privacy. Tak suka orang tengok kereta kan. Jadi seterusnya Ford Transit. Oh, design Slam Dunk. Slam Dunk ni tak silap aku anime sport kan. Main basketball, bola keranjang ni. Han tengok dia punya tayar, dia punya rim. Special edition tu. Ke aku yang silap ni? Memang nice lah. Kali ni design. Design buatan Malaysia, buatan tempatan, iaitu Bobo Boy. Bobo Boy Ice. Memanglah Bobo Boy tu apa hal tulisan Cina. Bobo Boy apa ni? Kau memang suka tayar kepak eh. Hai, 2020 ni tayar kepak. Nanti 2030-an bukan tayar kepak ah. Mazda. Oh, Ochi, Ochiham Madara. Aku rasakan owner ataupun seller kereta ni peminat anime lah. Ataupun whip. Kan selalu orang cakap kalau peminat anime kan whip. Aku pun tak tahu maksud whip tu. Ochi nama apa? Ochiham Madara. Walid. Oh, Walid. Who is Walid? Jadi kereta nombor 11, Mini Cooper. Hui, tayar kepak juga. Preston Hire Mobil 1. www.prestonhire.uk United Kingdom Yorkshire Bank. Style tu semua kereta kat dalam ni. Account yang original aku pun tak ada kereta sehebat ni. Atas tu apa? Bendera British 360 Cooper. Kereta ni paling menarik sekali dia punya tayar lah. Tayar kepak dengan dia punya spoiler tu. Spoiler dia comel je. What is this? Dragon Ball. Ini siapa? Yameta? Yagenta? Siapa nama ni? Yabuto? Freeza? Nama dia Freeza MRS. Dragon Ball. Oh, kereta ni still tayar kepak. Aku pun tak tahu apa yang minat sangat kepak ni. Open hood. Design open hood Falcon. Nak buat open hood ni pun mengambil masa yang lama ni. Dan kereta ni memang tinted Veil 12 18 18. Golf GT. Golf GT. Ni bukan Golf GT. Design Oreo pula. Macam-macam lah. Putar jilat celup. Macam mana? Putar jilat celup. Putar jilat jilat celup. Memang kreatif tu owner ni. Mungkin waktu ni dia tengah lapar. Dia asyik bosan tengok anime je. Dia nak Oreo lah pula kan. Seterusnya, kereta nombor 15. Design Caltex. Di Hot Channel. Di Hot Channel. Wait. Aku macam pernah dengar nama channel ni. Di Hot Channel. Sekejap. Aku macam pernah dengar nama channel ni. I don't know lah. What the heck, man. Red Bull Holden. Caltex. Caltex. Belakang ni Caltex ni aku cantik. Design belakang ni cantik Caltex ni. Tapi tulisan dia agak tidak kemas. Di Hot Channel. Adakah ini account di Hot Channel? Who is this?
Aku macam pernah dengar nama ni. Apa nama channel ni kan? Tak apalah, nanti aku check out. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak.